Okay, hari ni kita nak unbox series 5L atau 5L. 5L ni maksud dia 5 layer. Layer MOSFET ni punya layer lah. Dia ada sampel-sampel dia. Okay, ni packaging dia. Oh, kalau kau nak tahu apa besar dia, dia lebih kurang ni keyboard Microsoft. Okay, wireless desktop 1000 ke 2000 ah, tak ingatlah. Okey. Ni MOSFET tu. Okey. Size dia. Sekarang aku pakai MOSFET ExactMat, which is kalau kau orang tengok kan. Itulah perbezaan saiz dia. So nak gantikan dia ni dengan series. Ni problem dia sebab kaki dia dah hilang satu. So dia gerak-gerak lah. Buat kerja okey. Kalau setakat nak photoshop ke apa tu okey, tapi kalau kau nak main game kadang-kadang dia gerak. See? Nampak? Dia boleh gerak. Dia ada cover dia bawah ni, tapi cover dia tu macam terlalu, dia ada rest kat atas lah. So macam cakap, kalau nak buat kerja okey lah, tapi kalau nak main game, cover tu distracting ke lah. So 5L ni MOSFET baru lah. Dia MOSFET lama, model lama. Cuma dia akan bakal menggantikan ExactMat tu lah. Dia ada juga Steel Series satu lagi yang XS lah. XS. Steel Series XS. Tapi itu aku tak minat lah sebab dia aluminium kan. Kalau tekan aluminium yang ni pun dah ada kan. Yang ni okay, ni ada 5 layer. Tu nama dia 5L. Ni ada bahasa-bahasa lain. Sepanyol, Cina, Jepun. Ni apa, Rusia, Itali. Okay, ni association dengan team-team yang pakai ke, yang kena sponsor ke. Tapi yalah, antara reason dia ialah sebab dia besar tu je. And kerana dia besar, dia senang sikit nak nak pakai. Dah buka dah pun. Lupa lah. Okay, Jesse nak unbox dia. Susah lah pula. Dalam dia ada macam plastik terbuka ni. Okay, ada booklet. Ada stiker. Nampak stiker. Dia tempah kat mana-mana. Professional gaming gear. Kalau kau orang professional, kau kena pakai Steel Series lah. Okay, adalah gambar-gambar studio dia orang. Mouse-mouse dia. 7G keyboard.
Siapa ni? Oh, ni kertas lapik bawah mousepad ni. So okay. Ini bawah mousepad, bukan depan. Ini bawah. Dia ada macam gam-gam. Kasar lah benda ni. So benda ni konon-kononnya akan menyebabkan grip pada surface yang korang akan letak. Okay, Zemek ni letak tepi dulu. Okay, kita tengok depan lah. Okay, ni surface dia. Surface dia macam macam kain, tapi tak berapa kain sangat lah. Tak tahu kalau korang boleh nampak, tapi dia tebal lah. Kalau tengok mata kasar, boleh tengok dua layer je lah. Okay, kan besar tu. So kalau kita compare dengan dia ni, adalah dalam 2 inci sini, 1 inci sini, dan bawah dia. Okay, dia punya glide pun okey. Ringan lah. Satu sebab mouse aku yang ni ada SteelSeries punya glide MX. Yang ni tak ada apa, dia original fit. Okay, so surface dia lebih besar, senang nak swiping. Kalau macam sekarang dalam window, yang ni, oh tadi aku main game 400. Okay, so kalau nak main game, okay lah. So alamak, jauh lah pula cover ni, dah jatuh bawah katil lah. Okay lah, so inilah dia mousepad SteelSeries 5L. Kalau korang rasa nak beli, boleh beli. Kalau korang tak suka, korang nak pakai QCK pun boleh juga. Aku ada QCK, tapi QCK aku tu dah aku bagi orang lain pakai. Logo SteelSeries. Okay, tak nampak corak dia. Tak apalah. Tapi surface dia licin lah. Dia tak macam cloth. Serasa macam cloth, tapi tak ada macam dia. Tak macam QCK lah. Okay, bye bye.